Ya pemirsa, aksi pencurian rantai pembatas Pertasop di Kecamatan Bajubang viral. Bagaimana tidak, aksi yang dilakukan dua orang pemuda ini terekam kamera pengintai atau CCTV. Beginilah aksi pencurian besi pembatas Pertasop di Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang terekam kamera CCTV. Aksi pencurian ini bahkan tidak hanya sekali dilakukan, melainkan sudah terjadi sebanyak 4 kali. Zailani yang merupakan operator Pertasop saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pelaku berjumlah dua orang remaja dengan menggunakan satu unit sepeda motor. Kejadian tersebut baru diketahui setelah dirinya bangun pagi dan melihat rantai besi pembatas sudah hilang. Dirinya menambahkan kejadian serupa juga terjadi di rumah warga sekitar, salah satunya di toko manisan di mana sang pelaku menyantroni rokok dagangan yang ada di warung sekira 2 minggu yang lalu. Kalau dilihat cek CCTV kejadian jam 4:30. Untuk pelaku berapa orang tuh? Dua orang. Itu kira-kira untuk remaja apa dewasa kalau dilihat dari CCTV? Remaja. Mereka pakai gunakan apa tuh? Mereka pakai sepeda motor, terus gunakan pakai karung juga untuk membungkus ini. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.